Aku diajak Pak Ketut dan Pak Sofyan cek kondisi jaring kantong milik mereka di Sungai Waibungut. Nah, ini dulu yang bocor ini dulu. Sudah puluhan tahun warga desa mengandalkan jaring kantong untuk mencari ikan. Biasanya sih, jenis ikan sungai seperti baung, lele, dan patin. Kebetulan, beberapa hari terakhir cuaca di Lampung Timur hujan deras. Mereka khawatir debit air yang naik membuat kondisi jaring rusak atau berpindah posisi. Udah belum? Kiri, pindah ke bawah dulu. Bocornya gede. Ya. Ayo, sudah beres. Oke. Ayo, pakai jaring yuk. Dul, sekarang kita panen. Yuk. Ayo, naik, bro. Naik kamar deh. Jangan dulu. Jaring kantong seperti ini juga sering disebut jaring gondrong. Panjangnya variatif, antara 50 sampai 150 meter. Sasaran jaring kantongnya tentu saja ikan-ikan besar yang mencari makan di tepian arus deras. Kebetulan, aku mau ikutan membuat salah satu menu kuliner khas Lampung. Semoga bisa dapat ikan baung yang besar-besar yo. Syukurlah, hasil jaring kantong hari ini cukup memuaskan. Lumayan, dapat beberapa ekor ikan baung. Cocoklah kalau diolah jadi gulai taboh khas Lampung. Dul, uang, ngapain sempat, Dul. Yuk, ayo kita pulang. Ikan baung bukan ikan bersisik. Jadi, gak perlu repot buang sisiknya. Tinggal membuang bagian perutnya saja ya toh. Ikan baung termasuk ikan yang tangguh dan kuat. Mereka bisa hidup tanpa air selama beberapa jam dan dikenal sebagai ikan pemakan segala. Oh iya, harus hati-hati saat membersihkan ikan. Soalnya, ada 4 buah sungu dan patil tajam di sirip punggungnya. Astaga, bahaya juga kalau kebanyakan ngelamun. Kerjaan gak selesai-selesai ini jadinya. Ikan baung yang sudah dibersihkan dan diberi perasan jeruk langsung digoreng yo. Jangan lupa pakai panci yang bagus kualitasnya. Soalnya ikan baung termasuk ikan yang lengket saat digoreng. Jadi kalau pakai wajan biasa bisa susah diangkat. Gulai taboh dikenal sebagai masakan khas pesisir Lampung yang resepnya sudah turun-temurun.
Gulai tabo bisa diartikan gulai santan. Bumbunya lumayan banyak, tapi justru itu yang membuat rasanya khas. Haluskan ketumbar, bawang merah, dan batang serai yo. Mbak Rahma membuat santannya. Yang dipakai santan, perasan pertama atau kualitas terbaik. Ini kunci masakan gulai tabo, bisa gurih maknyus. Tambahkan jahe, geprek dan ulek sampai halus. Jahe berfungsi sebagai rempah aromatik dan menurunkan kadar kolesterol dari kuah santan. Nggak hanya itu, jahe juga bagus untuk menjaga pencernaan loh yo. Memang santannya udah siap buat dimasak? Ya, makasih ya. Bahan-bahan wis siap semua. Langsung dimasak aja gulai tabohnya. Tumis semua bumbu halus. Kemudian tambahkan irisan cabai merah dan daun bawang. Wah, kalau ini sih jelas membuat aroma masakan makin kuat. Kalau bumbu sudah menguning, tuangkan air santannya. Langsung aduk sampai semua tercampur rata. Masukkan sayuran sesuai selera. Kalau kita di sini sih, paling suka wortel, labu dan jagung. Kalau santan sudah matang, masukkan ikan goreng dan daun kemangi. Tidak perlu lama-lama memasak, ikannya kan sudah matang. Tampilan gulai tabo ikan baung menggugah selera banget yo. Jadi kebayang ditambah nasi hangat iki. Dari pengalaman jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia, membuat aku mengenal berbagai macam masakan bersantan. Beda bumbu, beda juga rasanya. Ada juga yang sama bumbunya, tapi beda cara memasaknya. Itu jadi menambah beragam masakan tradisional yo. Kalau di Lampung Timur ini, salah satunya gulai tabo yang super enak. Gurihnya santan dengan bermacam bumbu menambah khas rasa gulai. Apalagi daging ikan baung yang lembut dan legit, bener-bener mantul pokoknya.